Pemirsa, Islam mungkin tidak akan memiliki banyak pemeluk jika ajarannya tidak disebarkan. Proses penyebaran ajaran itu dilakukan melalui dakwah di berbagai jalur, seperti perdagangan, budaya, politik, dan sosial. Di antara sekian jalur, pendidikan adalah jalur inti dari dakwah Islam. Bahkan, Nabi Muhammad SAW menekankan begitu pentingnya pendidikan sebagai pendekatan dalam dakwah. Tercatat ada beberapa tempat yang dijadikan oleh Rasulullah sebagai pusat pendidikan Islam. Tempat pertama adalah Darul Arkam yang didirikan di tahun ketiga Rasulullah berdakwah. Ketika itu jumlah muslim masih sedikit karena dakwah dijalankan secara sembunyi-sembunyi. Lokasi Darul Arkam adalah sebuah rumah yang terletak di kaki Bukit Safa milik Al-Arkam bin Abil Arkam. Tempat ini dirahasiakan agar tidak diketahui oleh kaum musyrikin kala itu. Rumah ini menjadi pusat pendidikan selama beberapa tahun, hingga akhirnya Rasulullah memindahkan pusat pendidikan itu usai Umar bin Khattab memeluk Islam pada tahun ke-6 Hijriah. Tempat kedua setelah Darul Arkam adalah rumah Rasulullah SAW sendiri. Pemindahan ini dijadikan setelah ancaman dari kaum musyrikin mereda usai Umar bin Khattab memeluk Islam. Pusat pendidikan Islam di rumah Rasulullah menarik minat banyak orang untuk memeluk Islam. Mereka mengkaji Al-Quran dan menimba ilmu di rumah Rasulullah dan diajar langsung oleh Rasulullah. Tempat berikutnya adalah As-Suffah yang didirikan sesudah Rasulullah hijrah ke Madinah. As-Suffah merupakan ruangan dalam Masjid Nabawi yang dibangun Rasulullah beberapa saat setelah tiba di Madinah. Kemudian Al-Qura adalah bentuk jamak dari kata Al-Qori. Secara kebahasaan berarti orang yang membaca. Adapun yang dimaksud dengan Al-Qura ini adalah orang-orang yang mengajarkan bacaan Al-Quran. Darul Qura yang dijadikan tempat pendidikan Islam pada Nabi SAW adalah sebuah rumah milik Makhromah bin Naufal. Sementara untuk anak-anak, di zaman Nabi dikenal dengan nama Al-Kutab. Sebagaimana pengakuan Abdullah bin Mas'ud bahwa ia bersama Zaid bin Sabit belajar sebanyak 70 surah Al-Quran di kitab langsung dari Nabi SAW. Pada saat itu, Zaid bin Sabit rambutnya masih berjambul dan anak yang berjambul rambutnya adalah anak yang masih kecil. Terakhir adalah rumah-rumah para sahabat Nabi. Ketika Nabi SAW kedatangan tamu dari sekitar Madinah, mereka ditempatkan di rumah para sahabat. Di samping menginap, mereka juga belajar Al-Quran dan Sunnah dari para pemilik rumah. Seperti halnya ketika Nabi SAW menerima tamu rombongan dari Abdul Qais. Mereka tinggal di Madinah selama 10 hari. Abdullah Asyaj yang menjadi ketua rombongan menginap di rumah Ramlah binti Haris. Selama menginap, ia sering bertanya kepada Nabi tentang ayat Al-Quran maupun tentang hukum-hukum Islam. Sementara tamu lainnya yang menginap di rumah-rumah sahabat Ansor juga belajar dari para sahabat setiap malamnya. Begitu pula ketika rombongan tamu dari kabilah Gamit mendatangi Nabi SAW. Mereka belajar Al-Quran di rumah Ubay bin Ka'ab. Begitulah umat Islam di masa Nabi Muhammad. Mereka bersemangat menuntut ilmu Allah karena sejatinya mereka tahu dengan belajar ilmu Allah ada surga yang menjadi ganjarannya. Semangat itu pun kian terlihat di tengah-tengah pesantren tasawuf underground. Setiap hari mereka tak putus belajar Al-Quran dan juga hadis. Tak sekedar belajar, mereka juga menghafalkannya. Dan akan ada hukuman jika mereka tidak mampu menghafalkannya. Sikap tegas ini sengaja diambil oleh Ustadz Halim agar memotivasi diri para murid di pesantren tasawuf underground ini. Jadi seperti biasa, kalau di sini itu kan kegiatannya selain mengaji, ada juga hafalan hadis. Ini sekarang yang lagi saya mau ikutin adalah kita sedang menghafal hafalan hadis. Saya juga kan pengen belajar di sini, gak cuma sekedar kenalan sama teman-teman di tasawuf underground. Ini mereka udah semangat banget loh, udah pada bawa buku satu-satu. Coba diangkat dulu bukunya satu-satu. Tuh, Masya Allah, udah semangat sekali. Sayangnya saya tidak prepare buku, tapi insya Allah saya juga bisa. Pokoknya kita harus, hari ini kita harus hafal satu hadis ya, minimal ya. Semangat gak? Semangat. Masya Allah, suaranya kenceng banget. Jadi ini apa? Pokoknya ini sekarang Pak Ustadz Salimnya lagi mau ngasih kita hafalan satu hadis. Nanti kita semua dites satu-satu. Bismillah, kita bisa. Ayo mulai Pak Ustadz. Salasin. Ila min salasin. Iza matabnu Adama. Iza matabnu Adama. Inkoto amaluhu. Inkoto amaluhu. Illa min salasin. Illa min salasin. Coba wadoy. Oke, lanjut ya. Sodakotin jariyatin. Sodakotin jariyatin. Au ilmin yuntafa'u bihi. Au ilmin yuntafa'u bihi. Au waladin salihin. Au waladin salihin. Yada'ulahu. Yada'ulahu. Siapa yang hafal? Dia yang? Iza matabnu adama ingkota amaluhu illa min salasin. Sodakotin jariyatin. Au ilmin yuntafa'u bihi.
aw waladin salihin yatulah. Jadi kita ada program one day one hadis. Jadi satu hari satu hadis. Enggak cuma sekedar belajar tapi juga menghafal terus sambil dipraktekkan, dan yang bikin mereka semangat adalah karena kan ini rata-rata dengan background yang sama gitu. Mereka semua dirangkul di sini untuk mengenal Islam lebih dalam lagi, untuk mempelajari agama Allah lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Dan Pak Ustadz Salim ini memang memfasilitasi semuanya. Pokoknya selama itu demi kebaikan, semuanya pasti disupport. Dan yang paling tadi yang apa sih yang bikin aku luar biasa terkesima ya, karena gitu, maksudnya mereka tadi belajarnya tuh nggak cuma sekedar belajar huruf bahasa Arabnya gitu, tapi juga Latinnya, artinya jadi lebih bisa meresapi, artinya lebih bisa merenungi gitu. Masya Allah, ini luar biasa. Padahal sebenarnya ini mereka tuh juga apa sih, maksudnya nggak semuanya, ada yang masih baru juga ya Pak Ustadz ya? Iya. Ada yang masih baru juga dan ada yang memang sudah cukup lama di sini dan memang saling support untuk saling mengajari. Itu yang bikin keren dan bikin salut. Berarti abis ini kita lanjut mau ngapain nih Pak Ustadz? Ya kita lanjut mesti ngaji lagi, tapi pengajian kitab abis ini. Oke, habis ini kita pengajian kitab, pokoknya saya bakalan ngikutin kegiatan Tasawuf Underground seharian gini. Oke, yuk Ustadz, kita mulai. Pemirsa, proses belajar mengajar seringkali bertumpu pada kemampuan seorang guru dalam menyampaikan informasi dan ilmu pengetahuan. Dalam konteks ini, Nabi Muhammad SAW merupakan suri tauladan terbaik. Rasulullah memberikan sekurang-kurangnya 3 metode dalam mengajar, agar ilmu agama dapat diserap dengan sempurna oleh muridnya. Yang pertama adalah kesabaran. Lihatlah bagaimana kitab suci Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui Malaikat Jibril. Kitabullah itu sampai secara berangsur-angsur, tidak seketika utuh. Oleh karena itu, Rasulullah mengajarkan Al-Quran dan menerapkannya seiring dengan tahapan turunnya teks yang teramat mulia tersebut. Proses pengajaran ini memerlukan waktu yang sangat panjang dan daya juang yang tinggi. Hikmahnya, seorang hendaknya bersabar dalam memberikan materi-materi keilmuan kepada sasaran didiknya. Karena bila hal yang buru-buru diterapkan, justru memperbesar peluang gagal. Nabi juga terbiasa mengakrabkan diri kepada setiap muridnya, meskipun berkedudukan amat mulia di tengah umat manusia. Sebab itulah kunci dalam menjalin komunikasi dan relasi sosial yang baik dengan siapapun. Dengan demikian, pengajaran ilmu pengetahuan akan lebih diterima dengan simpati dan mendapatkan khalayak yang semakin luas. Terakhir, belajar dengan cara tidak monoton. Adalah wajar bagi seseorang untuk bosan dalam menghadapi rutinitas. Oleh karena itu, Rasulullah membuat pengajaran secara variatif. Selain untuk mengelak dari kebosanan, cara ini juga berfungsi membuat para pendengarnya lebih terkesan. Hal itu dijelaskan dalam hadis riwayat Ibnu Mas'ud. Nabi SAW memilih hari-hari tertentu untuk menyampaikan mauidzah kepada kami, karena beliau khawatir kami merasa bosan. Ini ya, tadi kita udah dari mulai belajar ngaji, terus ngerti sama, terus menghafal hadis, dan sekarang juga mendengarkan tausiah ya. Jadi pokoknya setiap hari itu pasti lengkap, ada yang namanya siraman-siraman rohani. Gimana caranya pokoknya biar iman semakin nambah, biar iman semakin kuat, dan jadi udah gak lagi kepikiran untuk melakukan hal-hal buruk lagi, insya Allah, amin. Nah, terakhir, nanti di segmen berikutnya, ini saya mau ngobrol sama dua orang yang pesantren di sini, tapi dengan background dua-duanya yang berbeda dan menarik. Nah, siapakah mereka? Nanti kita ada di segmen berikutnya, pokoknya jangan kemana-mana ya.